ujung dulu ya. Nah, jadi kita akan cari dulu ke koridor B21 yang sekarang terjadi konflik ya. Jadi dulu kan pernah halte Cawang ya, yang sekarang ini adalah halte Cawang. Jadi kali ini kita akan mencoba review ke B21 dan aku udah review yang B11 yang menggunakan bus Rotek. Nah sekarang aku akan mencoba naik yang ke B21 yang menggunakan bus low entry alias pakai pintu rendah yang sekarang menggunakan Metro Trans yang digunakan untuk B11 dan B11. Dan kemarin itu aku udah pernah review yang B11. Oh iya, untuk video aku terakhir kali aku review pakai BRT dari halte Cawang ke Bekasi Timur, itu bisa klik di atas ya untuk linknya. Jadi kali ini kita akan ke sana, penasaran? Oke, let's go. Ya ini kita masuk waktu ya. Jadi kita harus keluar ke agak ribet banget sih. Kita mau ke ini halte BNN LRT, BNN 2 yang di pinggir jalan. Ya, liftnya mati. Rusak ya? Ya udahlah. Ya, harus naik tangga kita. Tadi yang baru datang itu bus B11 yang ke Summarecon. Tapi kan aku udah pernah nge-reviewnya. Jadi kita akan ke Bekasi Timur. Gue penasaran. Waduh, naik tangga lagi. Waduh, capek juga ya. Muternya sama kayak di ini, Kebayoran. Kayak dari Kebayoran ke Velbak. Oke. Aduh, capek banget ya muter-muter. Nah ini dia, kita menuju ke halte BNN 2 ke arah ini, Halim. Jadi mulai 8 Februari 2024 Transjakarta koridor B21 berbarengan dengan B11 yang awalnya bisa naik di halte BRT, sekarang harus naik itu di halte pinggir jalan alias non BRT. Jadi sekarang nggak pakai pintu tinggi yang biasanya, sekarang dia pakai bus yang pintu rendah. Kalau kita sebut itu adalah bus Metro Trans yang oranye. Kalau dulu kan pakai yang biru, yang bus single pintu satu, yang pintu tingginya cuma satu doang di tengah. Nah ini kalau ke kiri, ini ke stasiun Cawang ya, stasiun LRT, bukan KRL, beda. Tapi luas banget nih kalau kita lihat. Nah ini kan turunnya di sini di pintu H kita. Oke, kita turun dulu. Oh, kita turun lah. Ya ampun, ribet banget ya, kita harus naik turun tangga segala. Oh, itu kayaknya busnya. Oh ini ya busnya. Oh pasti busnya. Bus Transjakarta koridor B21. Nah sekarang kita sudah berada di dalam bus. Pas juga kebetulan kita dapat B21 dan ini memang lumayan ramai banget ini penumpangnya. Jadi kita berangkatnya itu yang ke arah Halim benar. Kalau haltenya itu namanya BNN 2. Nah ini kita bentar, kita udah mau berangkat ini. Nah, kita nunggunya tuh paling cuma 5 menit lagi, bentar udah mau berangkat ini busnya dari halte BNN 2.
terus Mercedes-Benz low-end Metro Trans, karoserinya tuh Nusantara Gemilang. Kalau pas yang D11 itu kan karoserinya tuh Laksana, sama-sama Mercedes-Benz, cuma beda karoserinya.
Paper turun di halte Tol Bekasi Timur 2.
Grocerindo ya? Iya. Akhirnya kita udah sampai di Grocerindo ya. Sebenarnya gue mau ke agak malas ke terminal, sebenarnya bisa. Cuma kayaknya gue lebih enak tuh turunnya di Grocerindo, lebih enak. Dan dia juga dekat dengan stasiun KRL Bekasi Timur. Kayaknya gue sendiri tadi yang di dalam bus pas di halte Superindo Bulak Kapal. Oke, sekarang dia memakai bus Metro Trans ya. Dan kita hampir jam 3:30 lewat lah kita udah sampai itu. Dan sekarang itu busnya pakai Metro Trans. Kalau suspensinya agak-agak halus tuh Mercedes-Benz ya busnya. Kalau kayaknya yang pakai Mercedes-Benz tuh kayaknya yang bus yang 2B, pokoknya Bekasi sih yang kebanyakan pakai Mercedes-Benz, pakai low entry Metro Trans. Jadi di depan aku ini kita udah langsung ke Mall Transmart ya. Transmart yang terkenal itu ada Trans Snow-nya tuh di lantai atas. Aku kan udah pernah reviewnya itu dari Kuningan Barat kalau nggak salah itu. Oke, jadi kita sampai sini aja ya. Kita nge-vlog mengenai rute B21 yang dulunya pakai BRT, maksudnya pakai pintu tinggi. Sekarang dia pakai bus pintu rendah alias low-deck gratis. Ya, oke, Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu nge-review Transjakarta koridor B21 ya, yaitu dari Cawang hingga ke Bekasi Timur. Tapi sebenarnya dia berangkat itu dari halte non-BRT alias halte BNN2. Jadi sekarang itu rute Transjakarta B21 itu sekarang sudah full non-BRT, udah nggak lagi naiknya itu di halte Cawang, halte BRT-nya. Dulu adalah BNN LRT. Ya udahlah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan subscribe sebelum tombol lonceng ya, agar dalam notifikasi biar aku semangat untuk membuat konten ya, Francis. Nah, sebenarnya kan habis nge-review B21 itu kan aku mau rencananya mau ke Perikembangan. Cuma ini udah terlalu sore banget. Jadi kayaknya rencananya gue akan bikin vlog ke Cibubur ya, dari Bekasi Timur. Walaupun aku udah pernah dari Summarecon, untuk busnya sama aja sih. Nanti kita turun di Cawang Cililitan gitu. Soalnya lebih, kalau bujinya pasti ramai banget sih. Mungkin kalau hari Minggu nggak begitu ramai sih. Dari ini kan kita nge-reviewnya di hari Minggu. Makanya lebih baik satu baru pas, tadi ramai juga sih pas naiknya tuh. Naiknya dari BNN 2. Baru mulai agak-agak sepinya itu pas di Tol Bekasi Timur sama Bulak Kapal. Itu baru udah mulai berkurang penumpangnya. Baru pas yang aku sendiri di dalam bus itu ya ini di
Super Indo bulak kapal halte-nya. Ya udahlah, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini, Francis, dan terima kasih sudah menonton channel Kristi Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.